Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber channel langsungviral.com, alhamdulillah di siang hari ini sekitar pukul 2 siang ya, sekarang tanggal 14 kalau tidak salah ya. Aduh, ini ada air hujan nih. Sebentar, saya posisinya rubah dulu. Ada air hujan. Nah, gini aja ya. Nah, begini saja deh. Tadi ada air hujan. Oh, ini kan sedang hujan di sana. Jadi air hujan kena ke ini, ke HP gitu ya, teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman subscriber semuanya. Siang ini saya berada di kolam sawah Minapadi Salira. Saya sedang melihat-lihat kolam kecil ini ya, 1 meter kali 1 meteran lah ini. Ini kolam uji coba budidaya cacing sutra ya. Tapi dikarenakan sekarang airnya sedang besar dan tidak bisa ditampung, tidak bisa diatur di sini, maka tidak kelihatan sama sekali cacing sutranya, teman-teman. Kita tebar cacing sutra di sana tuh, yang dekat kol ya, dekat kol di sana itu sebenarnya banyak cacing sutra. Kemarin itu ditebar ya, hari kemarin ditebar, saya dapat dari selokan ya, dari sebuah selokan banyak banget ya, jadi stoknya berlimpah. Saya coba budidayakan di sini ya. Saya dapat informasi bahwa dengan kol katanya bagus ya, maka saya dengan kol saja. Tapi tidak kelihatan sama sekali ya, dikarenakan besar ini airnya, keruh lagi. Ini airnya bersumber dari sawah orang lain begitu ya. Tuh kan airnya di sana. Jadi airnya ini dibuangnya ke yang sebagian ke sungai besar lagi nih, yang ini nih ya, yang pembuangan ini nih yang saya sorot ya, dan juga ke sini ke kolam yang lebih gedenya. Nah, ke sini nih, kalau dari saya ini ke sebelah timur ya. Nah, ke sini gitu, ini ke kolam umum ya, ke kolam ikan gitu. Kesana terus ke ujung, dan di ujung ya dibuang lagi ke sawah orang lain gitu. Rencananya kalau misalkan berhasil si uji coba di kolam kecil tadi, yaitu di sini, nah yang di sini nih, di kolam sini ya, kalau berhasil berkembang lebih banyak lagi si cacing sutranya ya, ini uji coba ya kan di kolam yang kecil ini, maka saya akan buat lagi yang lebih luas, yaitu di sana. Nah di sini nih, dari saya kalau misalkan hujan saya ke sana deh, saya akan tunjukin. Jadi mulai dari ujung kolam ini nih, kolam kecil ini ya, gemblangan ini. Nah, mulai ujung kolam itu sampai dengan ujung sana, saya bikin lebarnya 1 meter saja ya. Lebar 1 meter berarti panjang berapa ya? Panjang sekitar ini 30 meter ada deh. Jadi panjang 30 meter, lebar kolam, bukan kolamnya disebutnya nanti itu, tapi kayak semacam selokan parit, lebar parit 1 meter, kemudian panjangnya sekitar 30 meter begitu, untuk khusus untuk cacing sutra. Tetapi kemungkinan besar nanti bisa saja apa tumbuh belut begitu. Jadi di dalam kolam parit cacing sutra bisa aja ada belut yang ikut apa namanya membuat sarang di sana. Apalagi kalau misalkan belut itu sudah mengetahui bahwa di dalam parit tersebut banyak makanan ya kan, banyak cacing sutranya. Tapi nggak apa-apa, karena tujuan utama saya apa uji coba cacing sutra ini adalah ya untuk belut. Jadi untuk ingin belajar usaha budidaya belut begitu ya. Jadi bukan pembesarannya sih, tapi pemijahan ya. Jadi bukan pembesaran belut,
bukan pembesaran belutnya yang ingin diambil itu, tapi pemijahan. Jadi bagaimana agar supaya belut bisa bertelur, ya, setelah bertelur nanti ditetaskan, ya, di dalam akuarium, begitu, ya. Jadi pemijahan, ya, teman-teman, pemijahan belutnya, begitu, bukan pembesaran, ya. Tapi oke-oke juga sih kalau misalkan nanti kedepannya jadi merambah ke pembesaran belut, ya. Tapi fokusnya itu saya itu inginnya pemijahan belut, ya. Saya akan membuat jadi sebelum ke belut, ya, sebelum ke memijahkan, usaha memijahkan belut, belajar memijahkan belut, maka saya memandang lebih penting harus bisa dulu budidaya cacing sutranya, begitu, sebagai pakan utama si belut itu tadi, gitu, ya. Jadi ya jangan dulu ke belut, kalau misalkan pakan untuk belutnya acak-acakan, begitu kan. Memang sih bisa dengan pelet, ya kan, pelet untuk belut misalkan, tapi kan itu kurang baik, teman-teman. Menurut kabar yang beredar dari masyarakat, itu belut dengan dibesarkan dengan pelet itu kurang enak, ya. Ya ibaratkan ayam negeri dengan ayam kampung, ya kan. Coba teman-teman, itu enakan mana? Ayam kampung kan. Nah gitu. Jadi saya berusaha keras untuk bagaimana cara budidaya cacing sutra sebelum ke budidaya belut. Jika budidaya cacing sutra berhasil, maka akan merambah ke bagaimana budidaya belut, ya teman-teman, begitu ceritanya, ya. Ini hujan, ya, jadi saya tidak bisa ke apa namanya tengah sana untuk menunjukkan, ya. Itu ada ibu saya, ya, apa namanya, yang sedang ikut juga main ke sini, ya, karena ini adalah usaha keluarga, ya, dikelola oleh bersama-sama keluarga, ya, rame-rame begitu, ya. Saya juga suka turun, dan istri saya, kemudian adik saya, ya, suka melihat ke sini, ya. Jadi inginnya itu membuat suatu usaha keluarga, ya, yang kuat dan berkah tentunya. Demikian teman-teman, ya, laporan langsung dari kolam sawah Mina Padi Salira yang beralamat di Kampung Lewi Seeng, Desa Sukaherang, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, saya Pipih Firmansyah melaporkan untuk channel langsungviral.com. Jangan lupa like, comment, subscribe jika teman-teman ingin mendapatkan pemberitahuan, kemudian perkembangan tentang usaha uji coba, ya, belum ke usahanya, uji coba usaha belut, usaha cacing sutra, usaha Mina Padi, ya, karena saya akan mengupdate-nya sekarang di channel ini. Demikian teman-teman yang bisa disampaikan, ya, terima kasih, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.